Dinda. Nona. Nanti dikasih. Sabar dulu. Jangan. Nanti dikasih. Kasihan lah. Soalnya lapar, Mbak. Ini. Ini nafsunya nggak jelas. Nah, kalau masa-masa tadi Sugina itu pribun gimana nih Pak Kades? Sugina menurut cerita orang sini yang sudah sepuh-sepuh itu memang dulu cantik sekali Mas. Bunga desa kan? Dan itu termasuk korban dari kecelakaan di sebelah pohon beringin ini. Oh alah. Kembang desa sini yang pernah jadi korban kecelakaan di sini. Nah amat mau ceritain. Ya, saya tadi sampai desa sama orang gila itu. Dia tergila-gila itu karena mengejar cinta Sugina itu maksudnya. Jadi ya, ketika memang beliaunya kecelakaan, si ini kan dia gila. Sering ke sini dan akhirnya dia juga meninggal di sini sama. Dia melihat karena Sugina lagi jalan pas lagi jalan tabrak sama cowok. Mobil itu apa? Kelebak pick up warna putih yang lampunya itu bulat. Tabrak pinggir kepalanya ya. Langsung bocor. Betul, jadi kecelakaan itu sudah lama sekali Mas Dukun. Itu sekitar tahun 80-an. Iya, soalnya mobilnya lama ya, Mat. Iya, mobil lama saya. Jadi kacanya juga yang bulat ya. Ya kalau saya lihat sih energinya seperti itu Mas. Saya tadi lihat Amat ini, sosok laki-laki ini dia sebetulnya korban ya. Saya lihat korban, makanya dia itu kenapa Mas sebetulnya dia bukan menggoda atau mengganggu orang-orang lewat sini. Dia mau cari si Sugina itu karena mungkin pada saat dia meninggal kondisi tidak waras. Misal tukun jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, mereka tiba-tiba membuat sebuah lukisan dan kita tadi mau menerangkan juga ya, tentang kondisi anu ngeflur di tempat yang berbeda. Sekarang kita tanya, apa saja yang terlihat di Beringin dan di Tapal Batas? Kalau di Tapal Batas Mas Tukun, saya melihat sosok perempuan memakai seperti kemben itu Mas Tukun. Dia sering mondar-mandir nyebrang sana kesini gitu. Sugina itu mungkin. Sugina ya. Terus kalau yang di Beringin itu saya melihat sosok orang gila yang meninggal di situ. Tadi amat. Ada korelasinya ternyata. Dan alhamdulillah ini yang didapatkan. Kalau Mbak Yasi sendiri? Kalau saya tadi perempuan, terus dia mendekat, terus sepertinya dia pengen komunikasi dengan saya. Terus saya berusaha diam kan, dia mendekat sampai di depan saya. Tiba-tiba langsung di depan muka saya itu langsung kayak marah gitu. Seperti ini, saya tadi melihat sosok penampakan itu seperti burung, tapi wujud aslinya mungkin dia menampakan seperti itu, tapi wujud aslinya perempuan itu bukan sih? Iya, benar. Seperti burung ini, wujud aslinya itu sebenarnya perempuan. Perempuan kan? Juga dia kadang berbentuk lagi berbeda, berbentuk seperti selendang. Nah, kalau lukisan ini, Mas Anu Mister ini? Iya. Ini lukisan sosok yang orang gila yang meninggal itu maksudku. Yang sering kadang ada pengendara lewat yang keadaannya melamun atau apa, dia sering manggil atau nyebrang gitu maksudku. Luar biasa sekali ini. Gini Mas Samad, Pak Kades benar ini sosoknya. Kalau Mbak Rida? Ya betul Mas. Betul.
Betul, ini rambut semua. Nah, pesan buat Pak Kades kepada para pengudi atau warga sekitar sini gimana, monggo? Jadi begini Mas Dukun, untuk kepada para pengudi itu, kita itu jangan terlalu percaya tentang hal tersebut. Jadi ya, kalau lewat itu jangan selalu membuang uang. Jadi kami dari pemerintahan, dari desa, kecamatan dan seterusnya itu sudah berupaya, dan di situ ada dua permasalahan sebenarnya yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah yang buang, Mas Dukun. Logika kita, kalau ada uang geletak di tepi jalan, yang nggak mau mungut itu siapa? Kalau memang di situ tidak ada yang buang, otomatis yang mungut itu akan tidak ada. Luar biasa. Akan berhenti dengan sendirinya seperti itu. Betul, setuju sekali. Mungkin ada yang Mas Ahmad ada nambahin? Kalau saya ada tiga hal, Mas Dukun. Yang pertama memang sedekah itu wajib, tapi kalau bisa jangan ditepatinnya di tempat lain dulu. Kedua, berdoa dulu sebelum berangkat. Yang ketiga, hilangkan sugesti kalau kecelakaan kayak gitu. Jadi kalau kita mau positif, insya Allah selamat sampai tujuan. Betul Mas, yang tadi itu saya cuma menambahkan aja Mas. Jadi kalau misalnya kita tetap ajak atau aware dan awas, tetap ingat nama yang di atas, mungkin kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kalau Mr. I, ya Mas Dukul, jadi untuk pengendara yang di sini lebih baik satu, kalau melewat lewat sini hati-hati, jangan sampai ngelamun, banyak berdoa aja. Nah pemirsa, Mr. Dukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Dukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi, kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tuku Jajal di tempat yang berbeda, yang ada budayanya, mitosnya, misteri dan mistis-mistisnya. Ikut terus Mr. Tuku Jalan.